Ayah, ibu, yang sangat Ananda banggakan hari ini, Ananda sengaja bertimpuh di hadapan ayah dan ibu untuk memohon izin doa restu kepada ayah dan ibu bahwa Ananda akan mengawali kehidupan yang baru, membangun rumah tangga dengan seorang pilihan Ananda, yakni Galang Hertanggi. Hanya doa restu ayah dan bunda sebagai kekuatan Ananda, sebagai bekal utama dalam Ananda membangun keluarga. Hanya ridho ayah dan ibu yang akan menjadikan ridho Allah kepada Ananda untuk menuju kehidupan yang mandiri dalam bingkaian rumah tangga yang bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Galang Hertanggi, Anda saya nikahkan, Anda saya kawinkan dengan saudari Erli Dwi Rohman Reza, putri Bapak Masum, wali ayahnya yang sudah pasrah wakil wali nikah kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas seberat 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Erli Dwi Rohman Reza dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas 10 gram dibayar tunai. Cintai, ayah ibu bangga kepadamu nak. Hari ini tiada yang lebih membuat ayah bahagia melainkan melihatmu sudah dewasa menjadi anak yang soleh. Ayah ibu telah memberikan restu kepadamu nak. Ayah ibu telah memberikan ridho kepadamu. Mudah-mudahan kamu dapat membangun bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadilah istri yang soleha, yang taat kepada suami dalam semua kebaikan, dan bersabarlah nak. Semoga Allah meridhoi pernikahan dan keluarga. Dan Galang menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa dilimpahkan rezekinya, disehatkan, cepat mendapatkan momongan dan menjadi keluarga yang langgeng. Doanya. Semoga saya cepat menyusul. Ucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Erli, adikku tersayang. Akhirnya dia nyusul kita juga dan sukses terus sampai selanjutnya. Buat Teh Erli sama Galang, semoga jadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warohmah. Semoga cepat-cepat punya momongan. Terus semoga yang disemogakan tersemogakan. Selamat ya Tante Niana. Semoga kalian akan dan selalu menjadi keluarga yang bahagia. Amin. Kita masih tetap temenan, masih ada grup, meskipun jauh jaraknya. Jangan sampai ada gap atau apa, tetap cerita ke kita. Insya Allah kalau kita bisa bantu, kita pasti bantu. Pasti kedepannya semoga bahagia, keluarganya langgeng terus. Buat Erli, we are love you. Gak usah bersedih, kita gak bisa ketemu, kita pasti bisa ketemu. Sehat selalu dan bahagia selalu.